Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis STVN. Dan di video kali ini gue bakal reaction STVN Beatbox 2. Yes, seperti yang gue udah janjiin, gue itu bikin challenge lagi ya. Kalau kalian subscriber lama ataupun subscriber baru yang nonton video gue ngumumin tentang gue ngadain challenge ini, kalian pasti tahu lah ya. Jadi gue itu ngadain challenge, kalian disuruh bikin video beatbox di Instagram dan pakai hashtag STVN Beatbox 2 dan follow dan tag gue ya. Dan gue bakal reaction di konten gue. Ya, sekarang adalah waktunya, asik nih. Gue udah masuk ke halaman hashtag STVN Beatbox 2 dan udah ada 111 postingan dalam waktu kurang lebih 2 mingguan ya. Wah, antusias kalian gila banget sih, udah 100 orang submit ya. Oke. Dan gue pengen langsung reaction. Kalau kalian mau ngirim juga boleh. Kalian bisa nonton tata cara ngirimnya di link yang muncul di pojok kanan atas ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian ngirim-ngirimnya sekarang sih ya, maksudnya nggak bisa buru-buru di reactionnya. Jadi kan karena gue itu reactionnya urut gitu, dari bawah ya, dari yang pertama kali nge-submit sampai yang paling baru gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke video pertama ya. Oke, ini ya, ini udah ada STVN Beatbox 2, 111 post. Langsung aja kita scroll ke paling bawah. Wih, gila, banyak-banyak nih, mantep nih. Oke, ini udah sampai paling bawah ya. Langsung nih. Oke, yang pertama dari Rizone, underscore otaku x beatbox. Otaku SB x beatbox nih. Dubstep music, sorry kalau jelek. Ada STVN Beatbox 2 nih ya. Ngetek gua juga nih kayaknya. Oke, langsung aja. Yo, my name is Ridwan. This is big shout out for Luis STVN. Alright. Pakai sound effect-nya high pitch Alexinho ya. Oh my god. Yo. Suara motor. Oke. Dia kayaknya demen banget sama dubstep ya. Oke, Rizone, mantap lah ya, mantap. Gua like kalau yang udah gua reaction. Ini tandanya berarti gua udah reaction, jadi nggak mungkin dua kali gua reaction, gua like ya. Oke, next. Oke, next dari Leonardo underscore Dila. Kita lihat captionnya. Hehe, maaf, baru pemula. Anjay. Oke, di tag gue sama di tag yang lain-lain. Pokoknya yang penting gue sih nggak masalah lu mau tag siapapun. Yang penting ada STVN Beatbox 2-nya ya, hashtag-nya ya. Lah, jadi gelap, bos. Tadi video terang. Video is for STVN Beatbox 2. Anjay. I like the way you walk, eh. No diggity, no diggity, no diggity. I'm about to back it up. No diggity, no diggity, no boom. Dark sound ya. I like the way you walk it. No. Oke, kenapa jadi gelap videonya ya? Dia demen banget sama musikalitas mungkin ya. Oke, nice Leonardo underscore Dila. Gue like dulu. Oke, di next kita punya Raget 007. Anjay, kayak James Bond.
Ash, oke, okay. STVM Beatbox 2 ya. Mana dia nggak tag gua nih? Parah nih, woi, nggak tag gua, woi. Di tag people aja nggak ada nih. Nggak apa-apa lah ya. Yo, this is Sauda to STVM Beatbox 2. Oh, sekarang semua yang nge-submit harus ada begituan nih ya. Biar gua tahu itu video itu fresh gitu. I'm a freaking boy from the other side. I'm gonna take you down. I'm a freaking boy from the other side. I'm gonna take you down. I'm a freaking boy from the other side. I'm gonna take you down. I'm a freaking boy from the other side. Okay. Mantap juga nih, makin video makin mantap ya. Oke, Raget 007 kita like dulu. Yang tadi udah di like kan ya. Oke. Siap, langsung next nih. Dari Udin underscore dot petot, anjay. Pansu, umur 14, Lampung, STVN Beatbox 2 nih ya. Dia nggak tag gue juga ya, parah nih. Oh. Rapi. Let's go. Sumpah ya, kali ini gue speechless. Pansu, oke. Okay. Ini, wah gila. Umur 14, bener-bener umur 14 bro. Wah gila, gue umur 14 tuh belum bisa fast beat kayak lu. Gue pakai baru belajar BTK waktu itu umur 14. Sekarang dia udah bisa gitu yang TKK ke dalam gitu, inward TKK yang cepet. Wah gokil. Pansu, ayo gue tantang bikin lagi gue reaction nih. Pansu atau Udin Petot sih namanya IG-nya. Bingung lah, pokoknya dia nih yang kalau yang lu nonton nih. Ayo, come on bro. Wah gila, lu kalau misalkan latihan lagi. Gokil banget sih, keren. Next. Oke, okay, next dari Kurnia 42 underscore. Shoutout-nya lupa bilang. Hehe. Oke, okay, enggak apa-apa lah. Itu mah STV Beatbox 2. Oke, okay, dia tag gua ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini enggak ada mukanya, enggak ada facecam-nya. Ini sih beatnya mantep, cuma gue karena nggak lihat muka dia secara langsung, gue nggak yakin kalau ini dia yang ngebeat. Jadi sorry banget Kurnia 42, lu juga nggak bilang shout out ke gue. Oke, okay, gue like aja ya. Kita next aja. Oke, okay, next dari MR Fury Knight, masih pemula bang, maafkan. Oke, okay, Steven Beatbox 2 tuh ya, dia tag gue. Wow. Drop. Apa itu? Oh
Anjay. Wah, gila tuh. Gua nggak tahu sound effect apa yang dipakai, tapi oke lah, Mr. Fury Knight. Oke, next dari rival underscore mawalan 77. Anjay, saya jelek. Iya, maksud gua ya yang nggak usah dideskripsiin diri lu juga gitu. Langsung aja ya. Yo, my name is Riva, and this is other for Louis Stefan. Anjay. Sorry sebelumnya bro, rival ini umur berapa ya? Okay. Okay. Ah, kenapa sih? Ah, gue favorit banget nih, gue like dari Rival Maulana. Ah, gila. Kenapa ya yang bocil-bocil kayak gini sekarang makin pada jago ya? Gila, tadi dia hollow apa sih? Hollow Wubble ya? Sama inward base-nya tuh udah jadi kebentuk gitu. Maksudnya kalau tinggal latihan lagi seiring berjalannya waktu pasti bagus gitu. Oke, segitu dulu video gue nge-reaction STVN Beatbox 2 kali ini. Dan di episode part pertama kali ini gue udah disuguhin sama dua beatboxer yang maksudnya umurnya ya masih kecil gitu, tapi skillnya udah nggak usah diraguin lagi ya. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan kalian gali-gali terus, makanya gue bikin challenge kayak gini tuh biar gue tuh nampilin beatboxer-beatboxer yang nggak terlalu terkenal biar muncul gitu, soalnya pada banyak banget yang jago tapi ketutup gitu. Ya kayak contohnya tadi si Rival sama siapa tuh, Pansu ya. Wah, gokil banget sih. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Tungguin video gue berikutnya. Pasti di reaction kok, sabar aja. Jadi jangan tanya-tanya kapan STVN Beatbox 2 di reaction. Pasti bakal ada, oke? Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.